itu Mas disemput sama Kak Panus. Para keluarga barusan keluar ya, kayaknya ke rumah Kelvin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini tadi saya dari sekolahan ya, dari sekolahan pulang dulu sebentar karena hari Jumat, dan ini sudah Jumatan itu kembali lagi ke sawo. Nah, teman-teman di sini banyak ya, lagi ngeliput momen-momen nanti kegiatan parut prayoga. Dan ini ada Mas Wahyu ya. Mas Wahyu lagi naik moge ngobrol sama para prayoga, tapi para prayoganya masih ada di dalam, ngobrolnya lewat jendela, guys. Itu kita tunggu momen-momen nanti para prayoga pas keluar, kayaknya mau ke Om Rais ya, guys. Karena Om Rais itu berada di rumah Parel yang satunya, rumah barunya. Nah, karena tadi bawa koper ke sana ya, guys. Karena di sini tuh untuk sumurnya kering, kalau mau mandi atau apa itu di rumah baru. Nah, ini Mas Wahyu kayaknya nggak jadi ya, itu dipanggil Parel tadi mau keluar. Nah, itu Mas Wahyu ya, guys. Kayaknya nunggu para prayoga mau keluar ya, mau ke Kak Panus. Kak Om Rais. Itu Kak Panus kayaknya juga ikut keluar ya, guys. Mas Wahyu juga sudah siap. Kak Panus ngikutin Mas Wahyu keluar ya, keluar kayaknya nganter motor ya. Jadi nanti pulangnya dibonceng sama Kak Panus. Oh, habis potong rambut, guys. Rambutnya anyar. Oh, ternyata tadi sama Mas Panis tuh potong rambut ya, Wahyu ya. Itu Mas Panis ternyata tadi keluar jemput Om Rais ya, guys. Om Rais disemput sama Kak Panus. Para keluarga barusan keluar ya, kayaknya ke rumah Kelvin. Langsung masuk ya. Tadi tuh ternyata Kak Panus sama Mas Wahyu itu nggak beda ya, aja alurnya beda. Ternyata Kak Panus menjemput Om Rais dan Wahyunya itu potong rambut. Nah, kayak perpologa kayaknya tadi di rumahnya Kelvin ya, guys. Nah, ini teman-teman IPS
cuma ada 2 orang ya, 3 orang sama saya di warung, belum ada yang datang, nanti mungkin sore baru banyak yang datang gitu.